tuan dihormati yang muda disayangi. Hadif dan adiknya, Aina, berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Mina, berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersama dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Hanif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Mina menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Mina memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Mina memeluk Aina dengan penuh kasih sayang.